Tak ada apa yang lebih menyedihkan dari kematian seorang anak kecil. Anak yang baru nak mengenal dunia. Anak yang sepatutnya disayangi dan dimanja tiba-tiba direntap oleh malaikat maut. Bagaimana pula untuk mereka yang langsung tak ada kasih sayang kepada anak tu? Pada dia, anak yang dia ada ni hanya beban kepada dia. Pada dia, anak ni hanya penghalang untuk dia hidup bahagia. Untuk dia hidup bebas. Kali ni Abang Boy akan cover satu kes yang sangat-sangat kontroversi, guys. Jarang ada kes yang Abang Boy rasa betul-betul darah Abang Boy mendidih. Tapi kes kali ni, huh, memang panas, guys. Time-time bulan puasa ni rasa nak maki je. Ini adalah kes di mana seorang wanita menjadi orang yang paling dibenci di US. Dan Abang Boy yakin kalau korang dengar pasal kes ni, korang pun akan benci Minah ni juga. So, apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang membuatkan seorang ibu tergamak membiarkan anaknya berumur 3 tahun ni mati? Adakah dia yang membunuhnya? Ataupun adakah ini satu kemalangan? Di akhir video ni, Abang Boy jemput korang untuk bagi opinion korang di ruang komen. Tapi seperti biasa, kita roll the intro dulu. Kehidupan adik Kelly Anthony sekejap sangat. Tetapi pemergian adik Kelly ni meninggalkan kesan yang mendalam kepada mereka yang menyayangi dia. Adik Kelly dilahirkan pada 9 Ogos 2005. Adik Kelly ni tak ada masalah. Dia disayangi oleh atuk dan neneknya. Akan tetapi, ibu dia yang problem. Ibunya bernama Casey Anthony. Daripada kecil, Minah ni memang bermasalah. Dia bergaul dengan budak-budak nakal dekat sekolah. Sejak di bangku sekolah lagi, dia dah berjinak-jinak dengan alkohol dan dadah. Tak cukup dengan tu pada akhir tahun persekolahan, dia boleh ponteng sekolah selama setahun tanpa pengetahuan ibu bapanya. Benda ni terkantoi bila mak bapak dia dapat tahu yang Casey tak boleh graduate sekolah tu sebab tak hadir dan gagal mata pelajaran. Kalau parents Abang Boy lah, confirm-confirm kena ligan tu. Tetapi mak bapak si Casey ni berpura-pura dengan jiran dengan membuatkan party graduation dekat rumah diorang. Buat-buat macam Casey ni tamat persekolahan diorang dengan jayanya. Ibu bapa terbaik tau. Benda ni tak habis kat situ lah, guys. Setiap kali mak bapak dia paksa dia suruh cari kerja, dia tak pergi. Even mak bapak dia dah carikan kerja pun, dia buat hal. Dia pergi kerja tu 2-3 hari je, lepas tu dia berhenti. Alasan dia adalah bos dia yang salah. Semua benda orang lain yang salah. So apa benda yang dia buat kat rumah? Tidur sampai petang, berparti sampai pagi. Sehinggalah Casey ni berumur 19 tahun bila mak dia perasan yang Casey ni dah berisi sikit. Selidik punya selidik, rupanya dia dah mengandung pula, guys. Bila parents dia tanya siapa sebenarnya ayah kepada kandungan tu, Casey macam blur-blur, guys. Pada masa ni Casey dah bertunang dengan seorang lelaki yang bernama Jesse. Tetapi dia ada plot twist dia. Awal-awal lagi dah ada plot twist. Jesse dan Casey ni start dating pada awal Januari 2005 dan adik Kelly ni dilahirkan pada Ogos 2005. So diorang hanya dating selama 6 bulan je sebelum adik Kelly ni dilahirkan. Memang mustahil lah si Jesse ni adalah ayah kepada Kelly. Si Casey ni dah bersedak-sedak sebelum dia jumpa si Jesse lagi. Lepas tu tak pasal-pasal si Jesse ni pula yang kena bertanggungjawab. Apa ke gila. Selepas 6 bulan kelahiran Kelly, satu ujian DNA telah dibuat dan ujian itu mendapati yang Jesse ni bukan ayah kepada Kelly. Memang heartbroken member. Dia dah sayang anak tu macam anak sendiri. Last-last dapat tahu yang Minah ni menjadikan dia sebagai pak sanggup. Walaupun macam tu, dia masih melayan Kelly seperti anaknya sendiri dan berusaha untuk provide untuk family baru dia. Dia tak belah tau bila dia tahu yang si adik Kelly ni bukan anak dia. Tapi yang buat dia betul-betul patah hati bila dia dapat tahu yang Casey ni ada hubungan sulit dengan lelaki lain. Dalam satu sesi interview oleh media, Jesse menerangkan yang dia dah tak tahan dengan perangai Casey yang semakin hari semakin tak masuk akal. Dia langsung tak nak berusaha untuk mengubah dirinya sebagai seorang ibu. Dia masih tak nak bekerja dan ingin keluar berparti setiap masa. Hubungan di antara Casey dengan mak bapak dia pun pada masa ni agak tegang, guys. Setiap kali diorang berjumpa, mesti bertumbuk, mesti bergaduh punya. Tak adalah bertumbuk, bergaduh lah. Mak kepada Casey ni akan membebel kepada Casey. Dia nak si Casey ni menjadi ibu yang lebih bertanggungjawab. Pada 15 Jun 2008, satu pertengkaran hebat terjadi di antara Casey dan mak bapak dia. Hari tu secara kebetulan adalah Father's Day. Dia punya bergaduh sangat-sangat teruk sehinggakan Casey terus membawa Kelly keluar daripada rumah tu. Dalam masa seminggu, guys, Casey langsung tak endahkan mak bapaknya.
Call tak diangkat. Mesej pun ikut suka dia je nak reply. Mak bapak dia sebenarnya risau apa terjadi kepada cucu mereka. Sebab diorang tahu perangai si Casey ni macam mana. Silap hari bulan, memang tak makan budak kecil tu. Akhirnya Casey reply mesej ibunya. Dia mengatakan yang Kelly ni dijaga oleh seorang neni yang bernama Zenida Fernandez Gonzalez ataupun nama timbangannya adalah Zenny. Benda menjadi fishy lah. Memang suspicious gila. Sebab si Casey ni macam mengelak bila ditanya pasal anaknya Kelly. Macam-macam alasan diberi. Daripada siang sampai ke malam, takkan si neni ni jaga kot. Sementara malam-malam kau berparti sampai pagi guys. Gila ke apa? Semua ni terjawab pada 13 Julai 2008. Setelah hampir sebulan tanpa kabar berita mengenai cucu mereka, mereka mendapat sepucuk surat mengatakan yang kereta yang dipandu oleh Casey pada malam dia belah daripada rumah mereka tu berada di tapak simpanan kereta. Lebih kurang macam kena tarik lah. Sampai-sampai je bapak si Casey ni dekat tapak simpanan tu, bapak dia terkejut bila dekat dalam kereta tu ada beg tangan Casey bersama-sama dengan permainan Kelly. Tu okey lagi guys. Yang tak okey adalah dekat dalam kereta tu keluar bau yang tersangat-sangat busuk. Busuk macam bau bangkai, geng. Ayah dia ni dulu bekas pegawai polis tau. Dia memang tahulah bau apa sebenarnya ni. Selepas dia mendapat tahu tentang keadaan kereta yang ditemui tu, mak kepada Casey terus bergegas ke tempat tinggal Casey yang pada masa tu adalah rumah teman lelakinya, iaitu Tony Lazaro. Dia mengheret Casey masuk kat dalam kereta dan balik ke rumah mereka. Di situ mak bapak Casey terus mendesak Casey tentang apa sebenarnya yang terjadi pada cucu mereka. Akhirnya Casey dalam keadaan menangis teresak-esak memberitahu yang Kelly sebenarnya telah diculik oleh neninya pada 16 Jun. Selepas 31 hari kehilangan adik Kelly, ibu kepada Casey terus menelpon pihak berkuasa untuk melaporkan kehilangan. 31 hari Mat, dia dikatakan telah diculik pada 16 Jun. Mak dia call pada pihak berkuasa pada 15 hari bulan Julai. Dalam panggilan tu, ibu Casey macam tak percaya apa benda yang anak dia cakap. Dia syak yang anak dia lah yang bertanggungjawab atas kehilangan cucu kesayangannya. Semua ni disebabkan bau busuk dekat dalam kereta yang diorang jumpa tu. Polis bergegas ke rumah kediaman mak bapak si Casey ni dan telah menahan Casey untuk tujuan membantu siasatan. Dalam bilik soal siasat, Casey bertenang je guys. Macam tak ada apa-apa berlaku. Korang bayangkan lah, anak dia hilang 31 hari kot. Kalau korang buat apa? Kalau abang boy lah, confirm macam hilang akal dah. Tetapi si Casey ni, dia relax gila kot. Tak gelabah langsung. Menurut si Casey, pada hari kehilangan, dia pergi ke rumah neninya untuk pick up Kelly selepas habis kerja di Universal Studio sebagai event coordinator. Tetapi sejurus selepas dia sampai dekat rumah neni ni, neni tak ada kat rumah. Jenuh dia ketuk, jenuh dia call tapi tak ada siapa yang angkat. Talian tu dah tak beroperasi. Tetapi detektif yang ditugaskan untuk menyelesaikan kes ni dapat merasakan yang si Casey ni sembang kari guys. Macam tak masuk akal sebenarnya. Anak kau hilang kot, dah sebulan lebih tapi langsung tak concern pasal anak kau. Lepas tu persoalan yang paling besar adalah kenapa Casey langsung tak buat report sejurus selepas kehilangan anaknya? Kenapa tunggu sebulan? Itu pun bukan dia yang buat report tau. Mak dia yang call polis. So memang something fishy lah. Ada satu lagi benda yang pelik. Dia neni tu sendiri, Zenida. Casey memberitahu dalam statementnya yang adik Kelly telah dijaga oleh Zenida selama lebih setahun. Akan tetapi mak bapak si Casey ni tak pernah dengar pun pasal benda ni. Sebelum kejadian, Casey dan Kelly tinggal bersama-sama mereka. So macam pelik lah bila masa kau hantar si Kelly ni kat pengasuh padahal setiap masa kau berada dengan mak bapak kau. Kau nampak tak dia punya pusing macam mana? Bila ditanyakan mengenai kerja si Casey ni, dia pusing lagi guys. Detektif tu even menyeret si Casey ni ke Universal Studio dengan harapan Casey boleh tunjuk ofis yang dia bekerja tu. Dia bawa polis tu ronda-ronda, geng. Dia pergi dekat satu ofis. Bila sampai dekat sana, tiba-tiba dia cakap, bukan ni lah, saya bekerja dekat ofis yang lagi satu di bangunan hadapan. Bila dah sampai kat bangunan lagi satu pula, tiba-tiba dia cakap, saya dah berhenti dekat sini. Kau nampak tak dia punya pusing macam mana? Dan akhirnya pada 16 Julai 2008, Casey telah dituduh dengan kesalahan memberikan keterangan palsu dan menghalang siasatan. Begitu juga kesalahan mengabaikan kanak-kanak. Pada mulanya Casey tak diberi peluang untuk diikat jamin. Akan tetapi pada 22 Julai, mahkamah menetapkan wang ikat jamin sebanyak $500,000 dikenakan ke atasnya. Selepas sebulan di dalam tahanan, Casey bernasib baik sebab ada orang yang sanggup membayarkan ikat jaminnya. Orang itu adalah Leonard Padilla. Mamat ni sebenarnya famous sebab dia adalah seorang bounty hunter. Mamat ni ada reality TV show sendiri tau.
Niat sebenar Mamat ni adalah untuk memaksa si Casey ni untuk memberitahu keberadaan adik Kelly. Tetapi selepas dibebaskan, Leonard terkejut gila melihat sikap si Casey ni yang langsung tak peduli pun pasal anaknya. Dia memberikan maklumat palsu dan sentiasa mengubah ceritanya. Tak tahu sebenarnya mana yang betul. Oh, memang bau kari teruk guys. Kan abang boy cakap si Leonard ni ada rancangan reality TV sendiri. So dia ni memang famous lah dan followers dia bukan kaleng-kaleng guys. Leonard ni meluahkan rasa kesalnya kepada followersnya di media sosial dan ini membangkitkan rasa tak puas hati followersnya. Disebabkan inilah kes ni mendapat liputan meluas seluruh negara. Sebelum ni, kes ni hanya dalam lingkungan bandar Orlando sahaja. Sekarang, satu negara tahu pasal ni. Dalam pada masa Casey dibebaskan dalam ikat jamin tu, kita ingat dia behave lah kan. Tak guys, Minah ni pergi mencuri pula guys. Dia mencuri cek kosong dan pergi ke bank untuk mengeluarkan tunai menggunakan cek tu. Apa kedodol Minah ni. Dia ditahan semula dan ikat jaminnya terbatal disebabkan tekanan daripada rakyat dan rata-rata nak pengadilan dilakukan ke atas Casey. Pada 14 Ogos 2008, Casey dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh dengan niat. Dia juga dikenakan dengan ekstra 3 lagi pertuduhan, memberi maklumat palsu, menghalang siasatan dan kecuaian menjaga anak. Korang kena ingat tau, semua pertuduhan ni dilakukan tanpa ada sebarang bukti dan mayat. Peguam pembelaan Casey, Jose Baez, memberikan hujah yang Casey ni berperangai seperti tak ambil peduli itu sebenarnya bersebab. Dan semuanya akan terungkai selepas Casey diberi peluang untuk memberikan kenyataannya di dalam kandang soal siasat. Confident man. Pada ketika ini, Casey dilihat menangis teresak-esak kesedihan. Semua ni hanya untuk menangis simpati para juri je sebenarnya. Akan tetapi pada 24 Oktober, pihak pembelaan Casey bertemu dengan satu halangan. Report pemeriksaan kereta telah dikeluarkan. Kereta yang bau busuk tu, menurut detektif, terdapat beberapa helai rambut dekat dalam boot kereta dan rambut tu didapati adalah milik adik Kelly. Dan yang paling menakutkan adalah terdapat kesan daging mereput dilapik boot kereta tu. Benda ni menunjukkan yang ada kemungkinan Kelly dibiarkan kat dalam boot kereta tu beberapa hari. Pada masa ni, Casey buat sadin je guys. Dia tak mengaku bersalah atas semua pertuduhan ke atasnya. Gila kering Minah ni. Sebab dia tahu pada masa ni, pendakwa tak ada bahan bukti yang mengaitkan kematian adik Kelly dengannya. Even mayat pun tak ada guys. Last-last Casey hanya dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan memberi maklumat palsu dan menghalang siasatan sahaja. Sebab apa? Mayat pun tak ada kan? Macam abang boy cakap tadi, tak ada bukti langsung yang mengatakan yang si Casey ni membunuh adik Kelly. Panas rakyat masa ni Mat. Serius macam tak boleh terima. Dia hanya dijatuhkan hukuman selama 5 tahun sahaja. Serius lah weh. Tetapi semuanya berubah apabila seorang saksi telah tampil memberikan maklumat yang sangat-sangat berharga dalam kes ni. Seorang penjaga meter yang bernama Roy Krong memberitahu polis yang dia pernah ternampak seseorang membuang beg hitam di hutan berhampiran dengan rumah keluarga si Anthony. Satu misi pencarian besar-besaran telah dilancarkan pada 11 Disember 2008. Mayat adik Kelly telah ditemui. Tulang-tulang adik Kelly didapati bersepah di kawasan berhampiran, menandakannya adik Kelly ni telah dimakan oleh binatang buas. Polis mengambil masa 4 hari untuk mengumpul semua tulang-tulang tu. Sekali lagi, Casey dihadapkan ke mahkamah. Pihak pendakwa raya kali ni nak push mahkamah untuk menjatuhkan hukuman mati ke atas wanita berhati syaitan ni. Dan pada 13 April, mahkamah bersidang dan pihak pendakwa raya menampilkan sebanyak 400 bahan bukti tentang kematian adik Kelly. Di antara bahan bukti yang dikemukakan adalah Google Search History laptop yang digunakan oleh Casey Anthony. Menakutkan weh. Topik yang Casey search adalah macam mana nak buat chloroform dan cara untuk mematahkan leher seseorang. Bagi mereka yang tak tahu, chloroform ni adalah cecair yang selalunya digunakan untuk membuat mangsa pingsan. Alah, yang korang selalu tengok dalam movie tu, dia tekuk mulut dengan kain lepas tu mangsa pingsan. Benda tu lah. Penyiasat telah mendedahkan yang Casey telah membuat carian tentang chloroform sebanyak 84 kali menggunakan Google search. Tetapi terdapat percanggahan dalam bahan-bahan bukti yang dikemukakan. Selimut yang meliputi mayat Kelly adalah milik mak ayah kepada Casey. So sekarang ni bukti menunjukkan yang ada kemungkinan kematian adik Kelly bukan disebabkan oleh Casey, tetapi suspek sebenarnya adalah ayah kepada Casey. Okey, sebab dia adalah simple. Mayat Kelly ni ditemui di kawasan hutan berhampiran dengan rumah kediaman keluarga Anthony. Dan lagi satu selimut yang menyubungi mayat Kelly ni adalah milik ibu kepada Casey. Walaupun macam tu, pihak pendakwa raya masih berkeras yang dalang sebenar untuk kematian adik Kelly ni
tak lain tak bukan adalah ibunya sendiri. Mereka membuat spekulasi dengan mengatakan yang Casey ni berniat untuk menamatkan nyawa si adik Kelly disebabkan dia nak hidup bebas semula tanpa ada sebarang beban. Mereka membuat andaian yang dengan menggunakan kloroform, Casey telah membuat adik Kelly ni tak sedarkan diri dan dengan menggunakan pita pelekat, Casey telah menekup hidung Kelly supaya tak bernafas. Dia kemudiannya meletakkan adik Kelly kat dalam bot keretanya selama beberapa hari sebelum mengambil keputusan untuk membuang mayatnya di hutan berhampiran dengan rumah keluarganya. Tetapi peguam Pela pula, story dia lain jadi dia. Mereka mengatakan yang Kelly sebenarnya telah mati lemas pada 16 Jun 2008 di pool belakang rumah mereka. Mayat ni ditemui oleh bapanya dan bapanya menyuruh Casey untuk berdiamkan diri sebab kalau benda ni dilaporkan, Casey akan berdepan dengan hukuman penjara. What? What the? Korang tahu tak apa yang dibuat selama sebulan selepas kematian anak dia? Dia pergi berparti weh, setiap malam. Korang rasalah kan, korang imagine lepas korang kematian anak, korang boleh pergi parti ke? Serius tu, tak masuk akal lah dia main sembang. Casey tambah lagi yang dia adalah mangsa dera kepada ayahnya semasa dia membesar. Sejak berumur 8 tahun, dia telah dipukul dan didera secara mental oleh ayahnya. Dia juga menuduh yang abangnya pernah cuba mencabulnya beberapa kali semasa dia remaja. So sekarang ni mata tertumpu kepada keluarga Anthony pula. Oh, dah jadi satu hal pula. Sekarang ni rata-rata rakyat percaya yang penjenayah sebenar adalah ayah kepada Casey. Ayah Casey pernah dipukul di luar mahkamah dan nyaris ditikam disebabkan ini. Tekanan yang dialami oleh keluarga Anthony ni sampai ke puncak apabila si ayah kepada Casey nyaris membunuh diri akibat tak tahan dituduh membunuh oleh masyarakat. Oh gila weh. Peguam Bella menangkis semua pertuduhan yang dikenakan ke atas anak guamnya dan mengatakan kematian adik Kelly sebenarnya adalah disebabkan lemas akibat kecuaian oleh pihak keluarga Casey dan Casey hanya bersalah disebabkan menyembunyikan perkara ni daripada pihak berkuasa. Dia mengatakannya pihak pendakwa ingin menjadikan Casey ni sebagai penjenayah disebabkan tekanan oleh masyarakat bukan disebabkan bukti-bukti yang kukuh. Dan selama 1043 hari Casey di dalam tahanan. Pada 4 Julai 2011, juri mendapati yang Casey Anthony tak bersalah membunuh adik Kelly dan tuduhannya digugurkan. Casey hanya didapati bersalah akibat memberi maklumat palsu kepada pihak berkuasa. Dia dijatuhkan hukuman penjara setahun dan denda sebanyak $1,000 untuk setiap pertuduhan. Disebabkan si Casey ni dah merengkuk dekat dalam tahanan selama 1043 hari, mahkamah mengambil kira benda ni sebagai hukuman setahun tu telah dijalankan. Dan pada 17 Julai 2011, Casey dibebaskan. Disebabkan kes ni mendapat liputan yang meluas, satu petisyen telah dianjurkan untuk mendesak kerajaan untuk memberikan hukuman yang lebih keras kepada pesalah yang gagal melaporkan kehilangan anak di bawah jagaan mereka. Satu rang undang-undang yang diberi nama Kelly's Law telah dibentuk di 4 negeri, iaitu di Florida, New York, Oklahoma dan West Virginia. Menurut undang-undang ni, sesiapa saja ibu bapa atau pejaga yang gagal melaporkan kehilangan anak di bawah jagaan mereka dalam tempoh 24 jam akan dikenakan tindakan undang-undang. Satu sesi temubual docu-series terbitan Peacock telah diterbitkan pada tahun 2022 mengenai kes ni, Casey Anthony, Where the Truth Lies. Dalam sesi temubual ni, Casey mengatakannya ayah dia lah yang bertanggungjawab atas kematian adik Kelly. Dia juga mempertahankan dirinya selama 31 hari selepas kehilangan adik Kelly itu. Dia keluar berparti setiap hari untuk release tension katanya. What? What? What the? Banyak gila kontroversi mengenai docu-series ni. Antaranya adalah Nancy Grace, bekas pembaca berita yang cover kes adik Kelly di 11 tahun yang lalu. Nancy ni telah dipanggil oleh penerbit rancangan docu-series ni untuk menjadi tukang wawancara. Akan tetapi, setiap pertanyaan telah pun dirancang dan Nancy tak boleh menanyakan soalan-soalan provokatif kepada Casey. Ini didedahkan oleh Nancy sendiri pada media sosialnya. Nancy menganggap apa guna interview kalau dia tak boleh diberi kebebasan hak sebagai wartawan. Dan yang paling tak boleh pula adalah bila Casey menuduh ayahnya sendiri sebagai pedofil dan ayahnya lah yang bertanggungjawab atas kematian adik Kelly. Kenapa weh? Serius aku tak boleh terima. Masa dia dihadapkan mahkamah, kenapa dia langsung tak bagi tahu yang bapa dia adalah seorang pedofil dan bapa dia lah orang yang bertanggungjawab atas kematian adik Kelly? Kau berhadapan dengan hukuman mati kot. Kau tak rasa ke yang kau perlu defend diri kau? Kau kena bagi tahu mahkamah yang bapa dia punya angkara. Tak guys. Dia hanya bagi tahu dekat dalam docu-series tu aje. Katanya dia tak pernah bagi tahu rahsia ni kepada siapa-siapa pun. Oh, serius tak masuk akal. So dalam kes si Casey ni, hoi, dia punya sembang bukan setakat babi terbang weh. Dalam kes dia ni, babi tu terbang sampai ke bulan. Bila dah sampai kat bulan, babi tu terbang balik ke bumi.
Sekali lagi, dia dikecam hebat oleh masyarakat sebab orang dah tak percaya dah weh. Dia telah dinobatkan sebagai wanita yang paling dibenci di US sehingga ke hari ini. Ada satu rancangan di mana diorang cuba untuk membaca gerak tubuh si Casey ni semasa wawancara tu. Panel-panel dekat dalam rancangan ni bukan kaleng-kaleng guys. Ada yang daripada unit penasihat juri dan juga pakar dalam perilaku manusia. Satu lagi pakar dalam temubual pesalah dalam pemberian statement. Pendek kata, semua panel adalah mereka yang pakar dalam baca gerak tubuh seseorang. Korang boleh tengok sendirilah macam mana. Memang barai mat. Link dia Abang Boy ada paste dekat ruangan description. So, apa pendapat korang? Korang rasa siapa sebenarnya pembunuh adik Kelly ni? Kalau korang tanya Abang Boy lah, confirm-confirm Abang Boy akan cakap Casey Anthony. Dia adalah seorang ibu yang langsung tak bertanggungjawab. Manusia paling toksik yang Abang Boy pernah tahu dan seorang pathological liar. Atau dalam erti kata lain, menipu tu dah macam makanan dia hari-hari. Tapi itulah, mahkamah pun dah declare yang Casey tak bersalah. Mungkin sampai bila-bila kita takkan tahu apa sebenarnya yang terjadi. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sebelum kita melabuhkan tirai, Abang Boy dan seluruh tim Abang Boy TV nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Muslimin dan Muslimat. Dan maaf zahir dan batin sekiranya Abang Boy tersalah cakap atau ada yang tersentuh dengan percakapan dan perlakuan Abang Boy. Abang Boy hanya hamba yang lemah dan penuh dengan cacat cela. Kepada mereka yang bergerak balik ke kampung halaman tu, Abang Boy pesan hati-hati memandu. Bertabahlah pada mereka yang start dalam jam tu. Biar lambat asalkan selamat. So akhir kata, kita berjumpa dalam next video. Jangan nakal-nakal. Be awesome. Stay creepy. Assalamualaikum.